Assalamualaikum. Ya orangnya pada sini, Pak. Jadi ini proses cara mencetak gula merah, guys. My channel kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya, Adit Vlogger. Oke, guys. Sekarang saya akan ke desa Cilempuyang ya guys ya. Saya akan lihat cara membuat gula atau mencetak gula ya. Oke, jadi yang suka nyadap ini orangnya humoris ya guys ya. Nanti kita lihat keseruannya di sana. Oke, kita let's go saja ke rumahnya di Cilempuyang. Let's go. Assalamualaikum. Ya orangnya apa di sini, Pak? Dengan bapak siapa? Bapak Adit. Bapak Adit. Oh, bapak yang suka nyadap itu ya, Pak ya? Bukan tukang nyadap. Bukan tukang beres. Oh, tapi tukang beres. Oh iya, Pak. Bapak per hari itu menghasilkan berapa kilo? Atau berapa hari berapa kali gitu? Satu hari dinaikin dua kali pagi sore dapat 8 kilo. 8 kilo yang satu hari berarti kalau dua hari ya 8 kali 2. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin memesan gula nih untuk acara hajatan, silakan ya merapat di desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Ini dekat nih dengan apa sih? Kolom Sumeto Gondopra. Oke, yuk kita lihat proses pencetakannya. Oke guys, jadi ini proses pencetakan gula ya guys ya. Proses pencetakan gula merah dari bahan kelapa ya guys ya. Caranya mudah, tinggal dimasukkan ke dalam cetakan, yaitu bambu yang ditipis-tipiskan menjadi bulat, atau bisa juga membuat cetakan gula menggunakan kayu ya guys ya. Bisa juga menggunakan bambu yang masih utuh tapi dipotong-potong ya 2 cm 3 cm, malah akan lebih rapih lagi ya guys ya. Dan ini cetakannya sih rapi, cuman ini berbentuk besar ya guys ya. Jadi gula yang sekarang dicetak ini adalah gula merah yang dari bahan gula, dari bahan kelapa, sedang dicetak. Kata yang punya ini ada 12 pohon kelapa ya, dan dicetaknya itu 2 hari 1 kali guys, 2 hari 1 kali dicetaknya. 12 pohon menjadi 12 kilo, berarti satu pohonnya itu 1 kilo ya guys ya. Itu pun kalau lagi apa ya, biasanya kalau air badek itu kalau lagi bagus itu bisa menghasilkan banyak gulanya ya guys ya. Tapi kalau sedang sedikit air badeknya, itulah tadi, jadi satu pohon itu 1 kilo seperti gugu guys. Jadi untuk harga gula di daerah Cimanggu atau di Cilempuyang ya, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, itu untuk harga gula per kilonya itu 16.000 guys, murah meriah guys. Jadi buat teman-teman yang ingin memesan gula, silakan ya merapat. Ini ada di desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, seperti itu. Jadi untuk misalkan teman-teman ingin ada acara hajatan nih, bisa memesan langsung ke bapak ini yang tadi ya. Ini di desa Cilempuyang ya, ingat-ingat guys, desa Cilempuyang. Kalau ingin memesan untuk hajatan boleh ya, atau untuk acara apa silakan ya. Jadi inilah proses cara mencetak gula merah dari bahan gula kelapa.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Okay guys, cukup sampai di sini dulu ya vlog hari ini dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dari saya. Terima kasih banyak. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.